Beauty Square Salon na sini siap berada sekarang. Ini dia punya perkhidmatan menggunting rambut, macam-macam yang perkhidmatan yang boleh dilakukan di dalam salon ini. Saya mau pergi jumpa kawan. Mana si Mary itu? Hai Mary. Nah, ini kawan saya. Ini bos dia pun kawan juga. Hai Helen. Hai, inilah salon dia. Iya, ini customer. Hai. Hai. Jadi, ini tempat di Pekanbawah baik ini kan? Ini tempat di Pekanbawah. Nah, tengok, inilah perkhidmatan yang ada di dalam salon ini. Saya mau pergi kacau-kacau di orang dulu. Nah, ini yang best lagi nih yang saya mau coba. Tapi bukan hari ini. Apa nama ini perkhidmatan ini ataupun rawatan? Spa kaki. Spa kaki. Berapa lama ini spa kaki? Mau buat? Satu jam lebih lah. Satu jam lebih ya? Termasuk urutan sama urutan dan sekaligus buat kuku. Wow, bestnya. Saya mau coba ini hari lain. Dan inilah pelanggan dia. Hai. Kita mau tanya dia. Apa rasa dia mau buat ini spa, spa kaki ini? Apa rasanya? Baiklah, bagus. Untuk kesehatan sekaligus untuk kecantikan. Wow, syoknya. Berapa kali sudah buat ini? Untuk spa pertama kali, tapi perkhidmatan sebelumnya selalu sudah berusaha dengan ini bos lah. Iya kak, wow, saya pun mau tes ini. Setiap hari kayak ini ada ini apa ini? Ya, spa betul. Kaki ini. Setiap hari ya, boleh kak tahu berapa cas untuk spa kaki? Kedua-dua kaki kak? Iya, 60 ringgit. Oh ina, kalau satu sejam 60 kan? Wah, sekaligus nampak gambar juga di sana. Wih, beruntung saya dapat buat video sini nih kali ini. Apa lagi mau tanya? Apa tujuan ini spa ini? Spa kaki? Buang kulit mati. Buang kulit mati lagi? Oke, okay, kuku lagi. Urutan kan, buang angin. Urutan, buang angin. Oh, buang angin juga. Jadi ini urutan sampai di bahagian bawah lutut dan termasuk juga di bawah di tapak kaki kan. Wow.